ngambil satu kandang ini ya, karena aku mau kasih orang. BTW kandang ini aku yang bikinin di jalanan. Kandang orang ini dia terbongbol sini-sini. Baru mau ngecek, dia buang lagi. Baru mau periksa, ada yang buang lagi. Oh my god, induknya nggak ada lagi. Aduh, lihat nih, kita taruh dulu ya, titip dulu, baru mau bawa. Udah yuk. Aku lagi ngecek rumah kucing nih yang aku buat di pinggir jalan nih guys. Ada yang buang lagi kita. Ini mau aku ambil satu, aku mau kasih orang. Kebanyakan taruh di sini, sayang orang sembarangan ya semua mau bawa sini. Ini open adop ya guys, yang tadi mandiin kasih obat cacing, kesian sekecil ini mau makan apa coba. Tuh, mau diangkut, aku mau kasih orang, ada penyayang kucing juga. Mau kasih dia aja, dia juga banyak rescue kucing. Aduh, indukan hamil pengen ngangkut, cuman susah. Indukan hamil. Pus, ikut aku yuk. Mau nggak? Ay, takut dia. Mas, itu kandangnya disapu dulu, terus ini dipindahin biar lebih terang. Ya, tuh, buang dulu kardus-kardusnya. Berantakan ya mas ya, tolong ya. Ini buang nih, ntar tuh. Nah, ini disapu dulu mas, sapu dulu. Aduh, pengen ngangkut indukan ini kalau bisa gimana ya. Pus, hai, halo mama, ikut yuk. Mau nggak? Tuh mau nggak? Ayo ikut yuk. Aku nggak bawa makanan. Sapu di bawah itu mas, kucing suka. Suka itu tuh, suka ngumpet di bawah. Nah ini pindahin ya, minta tolong Pak Otong ya. Jadi kucing gak ngumpet di situ. Pak Jotong, minta tolong itu kandang yang ini pindahin ke situ. Biar lebih terang. Nih, di jalan ini nih, ini tempat kucing dulu tuh ya. Cuman rumput aja. Ya. Buat aku ya, kucing itu nomor satu, aku pasti akan bela abis-abisan. Kalau manusia, papa, awas, aduh, ya Allah pak. Kalau manusia mah gak usah dibela, bisa bela diri. Kalau kucing gak ada yang belain. Hai, mau gak ikut aku? Hai, yuk. Rena, kamu bisa gak tangkap dia, Re? Tangkap dia, Re, ini indukan. Tuh, tangkap ya, Re ya. Ya, kamu yang nangkep ya. Itu guys. Ya pindahin ke situ. Tuh, kita lagi mau mindahin kandangnya ke sebelah sini dong. Mama lapar ya. Aduh aku nggak mau makan. Oh, ini yuk. Yuk pus. Lagi kayak begini gayanya. Mas jangan ke situ, kasihan numpuk, buang ke sana tuh kan tempat sampah. Tolong ya mas ya. Tuh. Beres-beres rumah pembuangan ini. Ya, di situ tuh ada tempat sampah tuh. Mana? Ini di situ tempat pembuangan sampah. Ya, itu tuh masukin aja dalam tempat bak sampah. Mobil. Ya. Aduh pus, kalau kamu mau ikut aku yuk, bismillah yuk, nah yuk. Mama kasih makan deh. Yuk. Mau? Ayo sini. Yuk.
Yuk. Yuk. Yuk, Mama. Yuk. Ndere ya, berantakan banget nih, saya ambil satu kandang daripada kebanyakan, ya. Kamu rapin deh, kotor. Tuh. Udah ya, open adopsi ya. Ada orang buang, siapa tahu kalian mau ada yang adopsi ya. Boleh kok anak-anaknya aja, anaknya udah gede kok ya. Cak tangkap kucing ini deh, hamil deh. Kamu udah TLI, Pak. Tangkep ya, Reh. Ini kasihan nih, bentar lagi berat. Reh, tolong tangkep ya, ini kitten. Ini dua yang main di bawah ya. Kamu kalau ada waktu... tadi dari jalanan dimandiin hari ini, mungkin daripada kasihan di jalanan membawa kucing yang besar ini kemarin menyaksikan jalanan ini juga. Nah, ini aku ngelakuin kesyaukan yang ini enggak ya, aku nendok ya bayi-bayi ini, kasihan ya. Kalau ini juga aku nendok, ini sakit. Kalau yang sakit aku enggak bawa, tapi yang masih sakit aku kirim. Ini juga tadi nemu, aku mau ada kesempatan. Aku mau open, ayam mau ada boleh lah. Masih ada kok ini. Ya, kira enak. Sebenarnya, aku mandiin sini. Rian ini ntar matanya dibersihin lagi nih, Ran. Hai teman-teman, aku mau say thank you untuk para donatur-donatur yang sudah transfer ke rekening BCA aku ya. Thanks banget loh, terima kasih banyak. Yaitu salah satunya namanya adalah Sutaryadi, Yuana, kemudian Dewi Kunti Waria. Thank you, terima kasih banyak Yuana, dananya Sutaryadi, Dewi Kunti Waria untuk hari ini tanggal 23 Oktober 2022. Ya, semoga apapun yang kalian berikan untuk kucing-kucing terlantar menjadi berkat dan kalian juga diberikan kesehatan dan rezeki berlimpah. Amin. Dan aku mau cerita sedikit ya. Jujur aja, ini kan tanggal tuga ya, tanggal 23. Aku juga belum gajian ya, kita kan masih karyawan ya, belum jadi direktur atau pengusaha. Doain aja suatu saat. Amin. Iya, aku tuh udah steril kucing, yang dari rumah kucing tuh 10 ekor. Yang penting kan aku pikir kita berusaha dulu, uang kan bisa dicari kan. Jadi hari ini aku datang tadi jemput kucing juga dari rumah kucing. Habis itu kemudian aku belum ngecek BCA aku, dan pada saat aku mau bayar, dan you know what, aku ngecek mutasi aku, ada saldo sesuai yang aku mau bayarin steril. Oh my god, sementara uang aku tuh bener-bener pas-pasan, mepet. Aku pikir udahlah, gua gak makan hari ini, gak apa-apa dah, besok kan masih bisa ada waktu, kan masih ada gajian. Aduh, terima kasih banget ya guys. Jadi intinya apa? Yang penting kita berusaha dulu, tolong dulu. Insya Allah pasti ada jalan. Insya Allah pasti ada rezeki. Allah gantikan, Tuhan gantikan. Buktinya hari ini dapat. Terima kasih ya orang baik. God bless you. Ya, oke. Okay. Sampai jumpa teman-teman. Jangan, intinya jangan lupa tetap terus membantu dan donasi. Apapun bentuk dari kalian itu sangat membantu, karena ini adalah pekerjaan sosial. Siapapun kalau bukan dari kalian, dari aku, dari kita, siapa lagi yang membantu? Terima kasih. Dadah. Bye.